13 Zulhijjah ialah hari terakhir bagi jemaah haji melontar di Jamarat. Selepas melontar, mereka akan kembali ke Mekah untuk menyempurnakan rukun haji dengan mengerjakan tawaf dan sa'i. Pengalaman berada di Mina pasti menjadi memori yang tidak mungkin dilupakan para jemaah. Ikuti laporan Syaril Sarapudin dari Mina. Mina, lokasi yang menghimpunkan jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Kebiasaannya, jemaah akan berada di sini antara 2 hingga 3 hari bagi menyempurnakan ibadah melontar di kompleks Jamarat yang jaraknya berbeza-beza. Cabaran dan dukaan yang perlu mereka tempuh menjadikan jemaah lebih sabar dan sentiasa muhasabah diri demi mencari redha Allah dan mendapat haji yang mabrur. 7.5 km perjalanan pergi dan balik dari perkhemahan di Mina ke kompleks Jamarat antara kemuncak haji yang paling memerlukan tenaga dan kekuatan fizikal. Tak ada sesat, jalan sikit dah tabung haji pantau. Kalau ada makcik-makcik yang pingsan, tabung haji akan ingin kita pergikan lah. Itulah, senang lah, tak susah. Cuma penat sejauh kan. Dekat ada demam semua ni. Penat tu biasa, biasalah. Tapi pasal, boleh lagi lah. InsyaAllah, alhamdulillah. Okeylah, keselamatan tu pasal dia bawa oleh pihak tabung haji kan. Jadi kami ikut aje lah. Dia punya arahan ke... Dari segi keselamatan lah saya tengok, daripada pergerakan awal sampai lah nampaknya teratur lah. So tak ada yang macam berkejar-kejar dan juga terpusu-pusu lah. Walaupun bilangan jemaah begitu ramai. Pandangan saya jadual tu elok lah, malam pun cuaca pun sejuk sikit. Kalau dibandingkan kalau pada siang hari agak letih juga dengan keadaan yang kira sekarang ni cuaca pun agak panas lah. Bagi jemaah dan petugas yang melaksana nafar awal, mereka beredar meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah, iaitu semalam. Ia dibolehkan dalam Islam berpandukan alasan tertentu. Kebiasaannya, jemaah dari KT 1 hingga KT 11 akan dibenar membuat nafar awal kerana tuntutan untuk mereka pulang bagi penerbangan yang lebih awal ke Malaysia. Baik, inilah dia Mina, tempat lokasi perkhemahan jemaah-jemaah haji Malaysia. 3.5 km untuk mereka pergi ke Kompleks Jamarat. 3.5 km juga untuk mereka kembali menggunakan terowong sehinggalah sampai ke khemah Mina ini. 7 km secara keseluruhannya. Pastinya memerlukan tenaga, kecekalan, kesabaran dan juga kekuatan para jemaah kita untuk menyempurnakan, melengkapkan rukun Islam kelima. Jadi, insyaAllah kita sama-sama doakan yang terbaik untuk jemaah haji Malaysia dan dengan segala kemudahan dan juga segala keselesaan yang diberikan yang terbaik oleh pihak tabung haji dengan meletakkan peronda-peronda di kompleks dan juga di sekitar terowong ini, kita harapkan dapat memudahkan lagi perjalanan jemaah haji Malaysia. Saya Syarif Sarapudin melaporkan dari Mina untuk TV1.